Penerangan berterusan berhubung pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST akan diteruskan bagi membolehkan rakyat faham langkah sebenar ia dikuatkuasakan. Tambahan pula, Tan Sri Muhyiddin yakin GST akan menjadi sebahagian isu utama yang akan dimanipulasi pembangkang. Kita akan turun bawah memberi penerangan yang sudah pun kita buat, tetapi saya tahu di peringkat bawah macam saya lawat ke pasar tadi, ramai yang masih bertanya. Belum jelas, tidak faham, ada juga yang tidak suka. Kita telah menjelaskan sebab dan tujuan kita memperkenalkan GST. Saya tak perlu nak sebutkan kerana Perdana Menteri dan semua pihak yang telah menjatuhkan perkara itu. Ini adalah sistem pencukaian yang agak lebih kemas, tersusun dan juga baik. Ia adalah bertujuan untuk negara. Katanya setiap aduan yang dikemukakan rakyat berhubung pelaksanaan GST akan diberi perhatian sewajarnya. Malah GST katanya akan menjadi perkara pokok bagi BN sepanjang kempen pilihan raya kecil Permatang Pauh.